Pengendara bernama Indra, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini mengamuk setelah polisi Satlantas Polres Karimun menilangnya di Jalan Ahmad Yani, Lampu Merah Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selasa siang. Ia tidak terima polisi menilangnya karena tidak memakai helm. Di hadapan dua polisi Satlantas Polres Karimun, ia merusak sepeda motornya menggunakan batu besar. Aksi emosionalnya ini sempat viral di berbagai media sosial. Setelah dibawa ke kantor polisi, ia pun meminta maaf. Ia mengaku sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Setelah itu, pas pulang, emosi tadi kenapa? Buru-buru tadi, Pak. Buru-buru? Takut keju hilang, Pak. Pak, ada yang payah keju, Pak. Oh, gitu. Tapi abang udah tahu, Pak. Video dua remaja yang beraksi ugal-ugalan di sebuah jalan raya di Makassar Senin malam viral. Mereka berkendara dengan mengangkat satu ban motor dan mengambil jalur pengendara lain. Mereka juga tidak menggunakan helm dan dianggap membahayakan pengendara lain. Akibat aksinya, mereka tengah dicari oleh kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Aksi mobil yang menerobos palang gerbang tol Jaka Sampurna Tol Becakayu Bekasi Selatan pada 23 Oktober lalu viral di media sosial. Dalam video yang terekam, oknum pengendara mobil sedan langsung tancap gas saat palang perlintasan masih berada di atas, sehingga pelaku tidak menempelkan kartu pembayaran elektronik. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi telah berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk mengusut aksi tak terpuji tersebut. Polisi telah mengantongi identitas sang pengendara dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan. Polisi juga akan menentukan sanksi terhadap sang pengemudi setelah dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.